dengan bismillah. Menyambut bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulannya Allah, yang awalnya rahmat, yang tengahnya pengampunan, dan ujungnya adalah kebebasan dari neraka. Wajah Ramadan menghampiri dunia seperti selembar sutra yang menghapus noda. Bersihkan hati, sucikan jiwa. Ramadan itu kayak air hujan. Memangnya kenapa? Karena yang menyuburkan segala perbuatan baik. Lebaran ini hari demi harinya istimewa. Jam demi jam, detik demi detiknya juga istimewa. Seharusnya seluruh umat Islam khususnya mengisi waktu yang istimewa dengan perbuatan yang istimewa. Pohon mangga lebat buahnya, tunggu di dekat pohon kenangan. Mari berlomba-lomba bersama meningkatkan takwa lewat puasa. Kalau harta itu racun, maka zakatlah penawarnya. Kalau semua umur itu dosa, maka takwa dan tobatlah obatnya. Kalau seluruh bulan itu noda, Ramadan adalah pemutihnya. Rasa dendam, dengki, iri, bohong, sombong, kaya setop, nikmatilah pahala puasanya. Senin hari Selasa. Cakep. Ular kobra katanya berbisa. Cakep. Ikhlaskan niat dalam berpuasa. Cakep. Semoga amin. Ramadan tuh kayak teman. Kenapa sih? Karena antum bisa berjumpa dengannya di hari ini, tapi antum enggak bisa berjumpa dengannya di lain waktu. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan bersama Tuhannya. Berbagilah kepada orang lain saat berbuka puasa. Syukran. Maka puasamu akan lebih bermakna. Siang diisi dengan kebaikan. Malamnya belajar Al-Quran. Ramadan jadi penerang hati yang mulai remang-remang. Nafas menjadi tasbih. Tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima. Dan doa dijabah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatish shayatin. Apabila Ramadan datang, maka pintu surga akan dibuka. Neraka akan ditutup dan setan akan terbelenggu. Kunjungan paling utama adalah Masjidil Haram. Tempat kembali paling nikmat adalah surga. Semoga Ramadan dapat menghantarkan keduanya. Kami, keluarga besar Al-Baja Kolomayan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Allah.